Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Baik teman-teman sekarang kita melanjutkan lagi Ke bab 37 nya ya Ke bab 37 ya, Dan ini masih berlanjut sebenarnya bahasan seperti itu ya Dan kita akan membahas insya Allah pada kesempatan ini Sampai di bab ke uh, 39 ya, Insya Allah bab ke 39 Bab ke-37 ini doa orang yang takut terhadap kezaliman penguasa. Berarti mirip dengan tadi ya. Mirip dengan tadi. Doa yang pertama adalah diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Adab nomor 707 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Adab Mufrad nomor 545. Berbunyi Allahumma rabbas samawati saba wa rabbal arshil azim kun lijaran jaran min fulan ibni fulanin wa ahzabihi min khalaikik أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت ولا إله إلا أنت أرتيني اللهم رب السماوات السبع يا الله توهن لانجد ينتجو pemilik penguasa pencipta langit yang tujuh lapis ya ورب arsyil العظيم pemilik tuhan pemilik singgasana yang agung kun li jaran min fulan ibn fulanin wa ahzabihi min khala'ikik. Jadilah engkau pelindung bagiku dari fulan bin fulan dan para kelompoknya dari makhluk-makhlukmu. Ayyafruta alayya ahadun minhum aw aw yatqa. Agar jangan sampai ada seorang pun dari mereka yang menyakitiku atau melampaui batas terhadapku. Agar jangan sampai ada yang melampaui batas terhadapku, ya. azza jaruk ya. sungguh agung pujian bagimu uh, maaf azza jaruk itu sungguh perkasa perlindunganmu jar itu artinya perlindungan ya az itu kemuliaan maksudnya sungguh perkasa perlindunganmu wa jalla dan agung pujian bagimu wala ilaha illa dan tiada tuhan yang berhak disembah kecuali engkau Doa ini teman-teman sebagaimana kita sudah tahu ini adalah hadis yang sahih diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bagaimana kita menghadapi penguasa-penguasa zalim ya, orang-orang yang berbuat zalim pada kita, musuh-musuh yang jahat. Anda bisa renungi di sini seperti mirip apa yang saya jelaskan dari awal. Bagaimana kita melibatkan Allah Azza wa Jal, Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Ya. Dan ini penting sekali. Ya, untuk kita uh, renungi potongan-potongan awalnya perhatikan Allahumma rabbas samawati saba ya Allah Tuhan pemilik penguasa pencipta pengurus langit yang tujuh langit yang pertama kita lihat dengan mata kepala kita ini kita minta kepada penciptanya langit ini ya. bahkan tujuh lapis ke atas gitu Anda bisa baca di surah al-mulk ayat 2 ya Allah telah menciptakan tujuh lapis langit tibak bersusun satu dua tiga empat lima enam tujuh dan anda tahu kisah Isra Miraj bagaimana Nabi SAW Miraj ke langit belum menembus tujuh lapis langit tersebut semua bintang-bintang yang miliaran ini ya yang kita ilmuwan cuma mengatakan seperti pasir berserakan di alam semesta ini matahari ya semua itu Bintang-bintang yang gemerlapan. Tentu matahari sama bulan juga masuk dalam masalah kategori bintang. Tapi diususkan karena namanya memang diususkan sendiri matahari dan bulan ya. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi S.A.W. Kemudian juga ya. Eh, apapun yang ada di sana yang belum terjangkau. Semuanya itu berada di bawah langit pertama. Anda bisa bayangkan bagaimana luasnya. Dan tujuh lapis langit ke atas, langit di atasnya lebih besar daripada langit yang selanjutnya. Jadi, langit kedua lebih besar uh, daripada langit sebelumnya, ya. Jadi, langit yang di atas itu lebih besar daripada langit yang di bawahnya atau sebelumnya. Jadi, langit kedua lebih besar daripada langit pertama. Langit ketiga lebih besar daripada langit dua dan satu. Begitu seterusnya. Langit sampai langit ketujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, itu, uh, langit ketujuh lebih besar daripada keenam lapis langit tersebut. Bagaimana didasarkan juga dalam sebuah riwayat? Kalau semua itu ya langit satu dibandingkan langit kedua seperti cincin di bumi di padang pasir langit satu dua digabung dibanding langit ketiga seperti cincin di bumi di padang pasir langit satu dua tiga dibanding langit keempat langit keempat lebih besar ya sampai tiga lapis langit itu seperti cincin di bumi di padang pasir sampai langit ketujuh enam lapis langit di bawahnya enam lima empat tiga dua satu dan bumi tujuh tujuhnya digabungkan dibanding langit ketujuh seperti cincin di bumi di padang pasir jadi sangat luas maka kita minta kepada pencipta langit yang luas itu. Coba bayangkan bobot makna kalimat ini. Allah rabbus samawati sabak. Lalu kemudian kita minta lagi kepada Allah yang lebih besar. Ya, memuji Allah. Warabbal arshil azim. Dan pemilik singa sana yang agung. Arshnya Allah adalah makhluk Allah yang paling agung. Yang paling besar. Ya. Dan Allah subhanahu wa maha kuasa menciptakan apapun yang dia inginkan. Dan arsy Allah dipikul oleh delapan malaikat, itu memang ada. Ya. Yang jelas teman-teman ini punya makna bobot yang sangat dalam dan juga ya setelah kita puji Allah dengan pemilik singgasana yang agung ini dan juga Tuhan dan penguasa tujuh lapis langit, langsung kita minta tolong mengatakan kun lijaran bin fulan bin fulan. Jadikanlah dirimu pelindungku dari fulan bin fulan. Nah, di sini Fulan bin Fulan disifatkan umum oleh Nabi SAW agar setiap orang menyebutkan nama yang dia inginkan. Misalnya nama pemimpin yang zalim pada saat itu si Fulan, siapa namanya? Maka dia coba menyebutkan nama pemimpin yang zalim itu, seperti itu ya. Jadi dia di sini diumumkan mirip dengan doa istikharah. Nah, di situ di akhir doanya kita bilang ya Allah kalau seandainya perkara ini lalu kita sebutkan perkara kita. Nah itu diumumkan supaya kita bisa menyebutkan hajat kita. Nah mirip dengan itu. Jadi sini kalau anda baca doa ini jangan bilang kun li jaran min fulan bin fulan. Ya. Tapi kita mengatakan kun li ya, min lalu kita sebutkan nama orang tersebut ya. Wa dan semua sekutu-sekutunya, kelompok-kelompoknya, pasukan-pasukannya. Min khala'ikika atau kalau kita berhenti min khala'ikik ya. Dari seluruh makhlukmu, dia gunakan jasa manusia kah, jin kah, hewan kah, semuanya aku berlindung darimu ya Allah. Dianya sendiri, Raja Zalim ini sama semuanya, yang sekutu-sekutunya ataupun pasukannya. Dan ini tidak ada yang mustahil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya ingin kita berusaha, walaupun usaha kita itu kecil. Anda kalau ingat kisah Nabi Musa alaihissalam bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari kejaran Fir'aun itu luar biasa gitu. Luar biasa kisahnya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Musa. Sementara Nabi Musa dalam kondisi terjepit sekali. Di belakang dia, Fir'aun keluar dengan pasukan terbaiknya. Ya. Pasukan khusus dia. Ya. Jadi uh, dihususkan untuk pergi menyerang Musa dan Bani Israel. Padahal Musa AS dengan, dengan Bani Israel tidak semuanya uh, ahli perang gitu. Ya. Tapi dia keluar, dia dia keluar dan dia bawa pasukan terbaiknya untuk membantai habis Nabi Musa dan para pengikutnya. Di depan Nabi Musa, laut merah, bukan sungai, sungai saja sudah dalam, apalagi laut, laut lebih dalam lagi, laut merah. Bagaimana caranya? Banyak di antara bani Israel perempuan-perempuan, ada orang tua, ada anak-anak, ada yang bawa uh, gembalaannya, ada yang bawa mungkin bekal-bekal, pakaiannya atau lain-lain gitu. Maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala tentu sangat mampu untuk membuat lautan terbelah. Bukan cuma lautan terbelah. Mampu membuat Musa dan Bani Israel tiba-tiba diterbangkan lalu ke seberang Laut Merah. Kan bisa saja. Atau Allah buat Laut Merah terbelah langsung saja tanpa ada instruksi apa-apa. Lalu disuruh Bani Israel lewat lalu Fir'aun ditenggelamkan. Tapi Allah mau ada upaya manusiawi. Ini ada ikhtiar kita. Dan itulah sebabnya juga ada doa kita meminta kepada Allah subhanahu wa taala nanti Allah mendatangkan satu sebab yang manusiawi yang kita bisa akhirnya memenangkan dari di memenangkan diri kita dari orang-orang yang zalim ini maka Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam menyambukkan ya, kayu dia tongkat beliau bukan tongkat sebenarnya lebih kepada kayu ya potongan kayu karena dijambarkan dalam Al-Quran juga sebenarnya kayu, tongkat ini yang dipakai biasa untuk mengembala kambing jadi bukan tongkat secara khusus gitu Ya, potongan kayu batang pohon ya, ya itu orang semua tahu lemah bisa dipatahkan segala macam tapi Allah maha kuasa Allah suruh ikhtiar manusianya untuk menyambukkan di pinggiran laut merah maka Fam falaka firkin katodil al maka air laut itu pun berdiri menjadi seperti ya tembok-tembok yang besar gitu maka bisa saja Allah swt berikan langsung tapi Allah Ya, kalau orang sudah berdoa pada dia, maka Allah datangkan sebab-sebab manusiawi yang menunjukkan bahwasanya itu sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mirip juga dengan kasus Maryam alaihissalam pada saat beliau lagi hamil besar dalam surah Maryam digambarkan orang kalau sudah mau melahirkan biasanya makin lemah ya. Ibu-ibu yang ikuti acara kita ini tahu kalau pernah melahirkan atau suaminya, para bapak-bapak pernah temani istrinya bagaimana pada saat mau melahirkan, mereka makin melemah gitu kan sampai kadang-kadang butuh nutrisi ekstra agar lebih punya energi pada saat mau mendorong bayi agar keluar gitu kan. Waktu itu Maryam Islam sendirian Allah gambarkan dalam surah Maryam. Anda bisa baca itu. Surah nomor 19 menggambarkan tentang kisah Maryam di situ yang diprioritaskan karena dinamakan surah ini surah Maryam. Maka dia berada di dekat pohon kurma dan dia sangat lemah sudah mau melahirkan. Tapi apa kata Allah? Wahuzi ilaiki bijizin nakhrati tusaqit alaiki rutaban janiyan dan goncangkan pohon kurma itu maka akan jatuh rutab rutab itu kurma yang basah kepada wahai Maryam fakuli washribi wa qarri makanlah dan minumlah ya Allah SWT berikan dia kesempatan untuk tenangkan dirimu gitu kan udah enggak ada masalah kau akan bisa melahirkan dengan Buddha nantinya gitu Allah juga bisa membuat Isa alaihissalam lahir tanpa melalui rahim Maryam tapi Allah buat semua sistem manusiawi Anda itu sunnatullah yang Allah berikan. Ini sekaligus jawaban juga kalau ada yang mengatakan saya minta ya Allah sembuhkan saya. Mungkin Allah tidak langsung sembuhkan tiba-tiba hilang, tapi Allah datangkan sebab-sebab manusiawi Anda dapat dokter yang cocok, resep yang cocok lalu Anda sembuh. Kan begitu. Uh, itu bisa. Anda minta di dimudahkan jodoh. Allah mudahkan ada orang yang cenderung sama Anda atau Anda menawarkan misalnya. Anda minta rezeki Allah SWT mudahkan orang menawarkan anda bekerja, anda bisnis dan seterusnya. Jadi seperti itulah ya. Jadi di sini kita minta agar berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari Fulan bin Fulan dan sekutu-sekutunya dari atau kelompoknya dari para makhlukmu ya Allah. Siapapun mereka. Nanti Allah datangkan sebab kita bisa mengalahkan mereka agar mereka ya tidak mengatakan lagi yang adalah sihir karena memang melalui sistem manusiawi, cara manusiawi gitu. Kemudian kita minta ayyafruta alayya ahadu minhum aw Kita minta dua hal di sini. Jangan sampai ada seorang pun dari mereka, mau manusia, mau jin, mau hewan yang masuk dalam kelompok pemimpin zalim ini atau musuh yang zalim ini yang menyakitiku dan juga melampaui batas terhadapku. Ya. Jadi tidak akan pernah menyakitiku dan jangan juga melampaui batas. Maksudnya melampaui batas sampai pada hal-hal yang melakukan beberapa ke, ke, ke kejahatan yang bertubi itu, Kayak misalnya sudah memukul, kemudian me mutilasi, membunuh, merampok, gitu kan? Nah itu melampaui batas sudah. Jadi jangan sampai menyakitiku sedikit pun, apalagi sampai melampaui batas. Gitu. Lalu kemudian kita kembali puji Allah Subhanahu Wa Taala, Azza jaruk ya, sungguh sangat perkasa perlindunganmu. Biar kita termasuk manusia paling lemah di muka bumi, teman-teman. Kalau sudah Allah yang tolong kita, selesai urusannya. Biar kita, ya, biar kita manusia paling lemah di muka bumi. Ya. Sebaliknya, biar kita menjadi manusia yang paling perkasa menurut pandangan manusia, paling kekar, paling banyak hartanya, paling banyak kotanya, Allah itu lemah di mata Allah. Allah bisa hinakan dan kalahkan. Yang terpenting adalah hubungan dengan Allah SWT. Makanya Umar bin Khattab kalau kirim pasukan mengingatkan. Ingat, beda kalian dengan musuh kalian ini jelas secara jumlah mereka lebih, secara peralatan pun mereka lebih, ya. tapi yang membedakan kalian adalah ketakuan kalian pada Allah. kalian tahu Tuhan kalian, kalian libatkan Allah dalam peperangan kalian ini. maka kalau itu hilang dari kalian, maka kalian pasti akan dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. karena sama-sama bermaksiat, kalau tidak bertakwa kepada Allah, muslim bermaksiat, maka sama-sama akan di sama-sama uh, kemaksiatannya kepada Allah, maka dengan jumlah mereka akan bisa menang. Kemudian wajallah sanauk dan sangat agung puji-pujian. Maksudnya tidak bisa lagi aku puji engkau ya Allah melebihi daripada apa yang aku ucapkan. Tapi semua keagungan aku ucapkan dan aku harapkan bisa sampai kepadamu. La ilaha illa anta tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ini doa yang pertama di bab ke-37. Doa yang kedua. Allahu Akbar. Allahu Azzu min khalkihi jami'a. Allahu Azzu mimma akhafu wa ahdar. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيره ini dibaca tiga kali coba perhatikan mirip dengan tadi tapi ini ada

al samawati 'ala al yang telah menahan agar tujuh lapis langit tidak jatuh menimpa bumi dengan izinnya. yang membuat langit tidak menimpa bumi adalah Allah Subhanahu wa taala dengan keperkasaannya gitu. Kita berlindung atas semua puji-pujian itu min syarri 'abdika fulan dari keburukan hambamu fulan wa dan pasukan-pasukannya wa'atba'ihi dan para pengikut-pengikutnya wa ya minal jinni wal ins dan dari seluruh ya jadi kita beri dari tentara-tentaranya dari pengikutnya dari pendukung-pendukungnya dari jin dan manusia dari jin dan manusia ini berarti menandakan memang umumnya orang-orang yang jauh dari Allah SWT bukan cuma menggunakan jasa manusia tapi menggunakan juga jasa jin seperti para penyihir dan seterusnya gitu kan. Allahumma kun li jaran min syarrihim. Ya Allah jadikanlah dirimu pelindungku ya dari keburukan mereka. Ya, ini kita minta agar Allah jadikan pelindung dari kejahatan-kejahatan mereka. Ja, uh, jalla tsana'uk ya. Ini maha uh, agung pujian bagimu wa azza jaruk dan maha agung juga ya, perlindunganmu ya atau pertolonganmu Kemudian watabara, kesmuk, dan maha berkanamamu, wala ilaha ghairu dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ya. Jadi ini maknanya sangat dalam sekali. Bagaimana kita baca? Anda bisa bayangkan saja baru dengan baca begini dan terjemahnya saja, Anda sudah bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya doa ini. Ya. Kita minta kepada Sang Pencipta Allah hanya untuk menghadapi hambanya yang lemah. Dari seorang raja yang zalim, misalnya, atau atasan yang zalim, atau tetangga yang zalim, atau uh, kelompok preman yang zalim. Semua itu tidak ada nilainya. Anda ucapkan doa ini luar biasa. Allahu Akbar pertama. Allah Maha Besar. Allah Azzu Min Khalki Jamin. Allah jauh lebih mulia daripada seluruh. Dan lebih agung. Lebih perkasa dari seluruh makhluknya. Allah Azzu Min Ma Akhafu Ahzar. Allah jauh lebih perkasa dari semua yang aku takuti dan aku berhati-hati darinya. A'udhu Billahi Ladi La Ilaha Illahu. Aku berlindung kepada Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Mumsikis Samawati Sabi'an Yaqa'na Alal Ardi Illa Bi'idnih yang telah menahan tujuh lapis langit agar jangan jatuh menimpa bumi dengan izinnya. Min abdi abdika fulan. Dari kebulukan hambamu fulan. Kita sebutkan namanya dia. Gitu kan. dan pasukan-pasukannya. Wa Ya. Dan pengawal-pengawalnya lah. pengikut-pengikutnya. mineral jinni wal ins. Dari jin dan manusia. Dan ini saya bilang tadi. Umumnya orang-orang tidak beriman sama Allah ini menggunakan jasa jin. Ya, untuk menolong mereka juga gitu kan. Walaupun dalam Islam tidak dibolehkan ya. Apapun alasan jangan anda mengatakan, oh karena jin muslim, maka kita bisa, nggak boleh. Nabi SAW tidak pernah menggunakan jasa jin di semua peperangan beliau. Apakah anda pernah dengar Nabi sebutkan dalam riwayat, ada saudara kalian dari pasukan kujin yang bernama Fulan bin Fulan membantu kita? Tidak ada sama sekali. Itu kisah dari Nabi Sulaiman ada, tapi Nabi Muhammad SAW tidak ada. Dalam syariat kita tidak ada itu. Ya. Kemudian kita mengatakan Allah maupun lijaran min syarrihim ya Allah jadikanlah engkau pelindung aku dari keburukan mereka jalla thanauk. ya sangat agung puji-pujian untukmu Wa'azza jaruk dan sangat mulia dan perkasa pertolonganmu atau pelindunganmu wa kasmuk, dan maha berkah nama-namamu yang sudah aku sebutkan puji-pujian ini ya Allah wala ilaha ghairu dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali engkau hadis ini hadis sahih riwayat bukhari dalam kitab adab mufrad nomor 708 dan disuaikan oleh Syekh dalam Sahih Adab Mufrad nomor 546. Dua bab yang terakhir dan ini satu satu dua saja bab ke-38 doa agar keburukan dan kekalahan menimpa musuh. Jadi tadi kita minta agar kita dimenangkan, sekarang kita minta juga agar dikalahkanlah musuh-musuh itu. Yaitu doa yang disebutkan dalam hadis Muslim jadi 3 halaman 1362. Nabi SAW ajarkan baca Allahumma munzilal kitab sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Yang artinya Allah yang menurunkan kitab Al-Quran, Allahumma munzil al-kitab. Kemudian sari'ul hisab yang sangat cepat hisabnya. Ya. Kemudian ahzimil ahzab, kalahkanlah pasukan-pasukan itu. Allah mahzimhum wa Ya Allah kalahkan mereka dan kuncangkan atau porak-porandakan mereka. Nah, ini doa juga luar biasa ya makna-maknanya. Kita langsung masuk ke maknanya saja. Allah memunzil al-kitab, ini berarti memastikan Al-Quran memang turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan Quran, Quran ini bukan kitab biasa. Artinya Allah memang turunkan dari langit dan dia sebagai petunjuk bagi manusia. ya Bagi orang-orang yang mau mengambil petunjuk darinya gitu. Ya. Al-Quran, siapapun yang dinisbatkan kepadanya akan mulia. Ya. Ternisbatkannya, ya. Uh, para penghafal Al-Qur'an pada Al-Qur'an maka jadi mulia mereka. Semua yang disebutkan pada Al-Qur'an akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah Allah. perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikrarkan bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah atau Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami membenarkan itu maknanya sariul hisab, sangat cepat hisabnya, maksudnya sangat cepat semua yang berhubungan dengan masalah instruksinya, keputusannya, ya apapun yang kita minta tolong cepat sekali Allah ta'ala penuhi gitu kan itu maknanya ehzimil ahzab kalahkanlah semua pasukan-pasukan ini semua kelompok-kelompok mereka dari jin dari manusia semua kalahkan ya Allah Allahumma ehzimhum ya Allah kalahkan mereka wazalzilhum dan porak-porandakan mereka ini doa diajarkan Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat muslim untuk menghadapi musuh-musuh yang zalim yang kita yakin kita tidak akan mampu melakukan Walaupun sebenarnya teman-teman kita mampu mengalahkan musuh, tidak ada salahnya kita membaca ini. Nah, kita membaca ini, ya. Dan ini bisa kita baca juga pada saat seseorang merukia, ya, kalau dia menghadapi sihir-sihir. Karena kita tidak tahu, penyihirnya manusia. Dia juga memiliki pasukan-pasukan dari jin-jin. Maka kita minta dan baca ini, karena ada penyebutan tadi juga masalah jin, ya. Yang terakhir, teman-teman sekalian, bab ke-39, doa apabila takut kepada kejahatan satu kaum. Ya, ini yang tadi sudah kita sebutkan ya. Hadis riwayat Muslim di tempat halaman 230, Allah makfinihim, ma makfinihim bima Allah makfinihim bima Ya Allah lindungi aku dari kejahatan mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Jadi biarkan Allah yang mengambil alih hukumnya. Sudah saya ceritakan tadi kisah anak muda dalam melakukan perbuatan ini tentunya, ya. Baik ini yang uh, kita bahas insya Allah kurang lebih empat bab berhubungan dengan masalah doa berlindung dari keburukan dan insya Allah atau dari kejahatan ya musuh dan juga penguasa 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 zalim maka kita insya Allah cukup masa bersin dan kita akan lanjutkan nanti di penemuan datang di bab ke-40 masalah doa orang yang ditimpa keraguan dalam iman.